siapa-siapa sini? Paling banyak ini. Simak saya salah bang, simak. Kalau kamu pas pampres namanya kenapa? Salah. Seorang anggota pas pampres terlibat cekcok dengan petugas PPKM darurat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 7 Juli tahun 2021. Pas pampres bernama Praka Izrohi Gajah dilarang melintas oleh petugas berpakaian sipil saat penyekatan berlangsung. Saling debat antara petugas dan Praka Izrohi pun tak terhindarkan. Petugas meminta Praka Izrohi menunjukkan KTA. Namun permintaan petugas itu sempat ditolak Praka Izrohi. Praka Izrohi mengaku sebagai anggota pas pampres yang sedang menuju kesatuannya untuk bertugas. Kericuhan reda setelah petugas PPKM berseragam lengkap melerai. Praka Izrohi kemudian bersedia menunjukkan KTA. Identitas Praka Izrohi pun diperiksa petugas. Petugas kemudian mengizinkan Praka Izrohi melintasi pos penyekatan. Dia pun diperingatkan untuk bicara yang baik terhadap petugas yang sedang bertugas dalam rangka penyekatan PPKM darurat. Sebanyak 50-an anggota pas pampres malam harinya bergerak mendatangi Polres Metro Jakbar untuk mencari pelaku yang telah berbuat arogan kepada Praka Izrohi. Siapa sini? Paling banyak ini. Simak saya salah bang, simak. Kalau kamu pas pampres namanya kenapa? Salah. Mana kartu foto kamu? 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 Mana kartu foto kamu?